gabungan seri dan paralel pada aki atau baterai. Ini pertama kita cek baterai 1 adalah tegangannya 12 volt. Kemudian yang kedua ini sama, ini 12 volt. Kemudian untuk menaikkan tegangan, kita sambung secara seri, yaitu dari positif baterai 1 ke negatif baterai 1. Kemudian siapkan kabel dari positif baterai 1, kemudian satu lagi dari negatif baterai. Sekarang kita cek tadi tegangan yang 12 volt, ini akan dijumlahkan menjadi 25. Ini ketika menyambung dengan menggunakan rangkaian seri, tegangan itu akan dijumlahkan. Kemudian berikutnya sambungan paralel. Sambungan paralel untuk aki atau baterai dari positif baterai ke positif baterai, kemudian dari negatif baterai ke negatif baterai. Ketika disambung secara paralel, yang dijumlahkan adalah kapasitas arus listriknya. Jadi untuk tegangan ketika disambung secara paralel tadi berbeda dengan sambungan seri. Kita lihat tegangannya tetap di 12 volt, tetapi kapasitas arus listriknya yang bertambah.